Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة صلاة subuh mau tarawih ya kalau kita sepanjang standar ya jamaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah. Kehadiran kita dalam majelis masjid yang kita cintai ini, Al-Hijrah, semoga mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita syukuri bersama pula bahwa malam hari ini kita semuanya telah terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur dengan baik. Bersyukur dengan benar, yaitu dengan menggunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri supaya Allah lebih mudahkan, lebih ringankan, lebih kuatkan kita untuk bisa menggunakan, mendayagunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita semata-mata hanya untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sumber kebahagiaan sejati, sumber ketenangan, ketentraman, sumber segala solusi kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan umat kita, bangsa kita, negara kita, seluruh kehidupan manusia ini hanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hanya bisa diberikan solusi yang terbaik ketika manusia itu sudah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita itu bisa taat kepada Allah, sebegitulah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, di sini sebenarnya umat ini sudah mendapatkan bimbingan yang sangat jelas. Ya, problematika apapun yang menimpa diri kita, itu asalkan kita tidak jemu-jemunya, tidak busan-busannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cepat atau lambat pasti akan diberikan solusi yang terbaik. Maka kita datang ke masjid, apakah untuk sholat berjamaah, apakah untuk mendengarkan pengajian, ya itu semuanya adalah merupakan rangkaian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya masalah, semua kita punya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita berharap supaya ujian itu semuanya bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Hanya saja manusia yang kurang bisa bersabar, mereka menempuh jalan yang justru tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jalan yang ditentangkan di hadapan kita malah kemudian tidak digunakannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk dirinya, dan bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang mau pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Inilah yang hendaknya selalu kita yakini, kita pahami, kita sadari bahwa bagi seorang muslim jalan terbaik untuk mendapatkan solusi dari segala macam problematika kehidupan kita adalah dengan taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia,
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hidup ini merupakan ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk Allah uji kalian. Mana di antara kalian yang lebih bagus amalnya? Jadi semua kita diuji. Ujiannya berupa apa? Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian bisa berupa hal yang menyenangkan, bisa hal yang tidak menyenangkan. Umumnya kita mengatakan ujian adalah yang tidak menyenangkan, padahal yang menyenangkan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk semuanya. Enggak usah kita khawatir, Bapak sekalian. Jangan dikira kita sendiri yang diuji. Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada spesialnya, enggak ada istimewanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunggu oleh Allah bukan kita meneliti apakah hanya saya yang diuji, yang lainnya tidak. Enggak usah begitu. Yang ditunggu-tunggu oleh Allah adalah apa sikap kita menghadapi ujian itu. Nah, itulah yang kemudian membutuhkan pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, ya, pribadi yang tegar menghadapi ujian, karena ujian itu enggak bisa kita hindari. Oleh karenanya kita butuh memupuk jiwa yang tegar, jiwa yang tangguh, jiwa yang sabar. Dan ternyata itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kau mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul berjuang di jalannya. Wa ya'lamu as-sabirin. Dan Allah juga belum tahu siapa di antara kalian yang bersabar. Jadi memiliki semangat juang yang tinggi dengan penuh kesabaran, itulah kunci mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita inginnya kalau ngejar dunia, ngejar materi, pekerjaan, kekayaan, kedudukan, kita bisa kaki di kepala, kepala di kaki, tulangnya dibanting, ya, membanting tulang namanya. Itu dilakukannya demi untuk mengejar sepenggal dunia. Yang ketika dia keblinger, kemudian dia sampai kepada kematiannya, diabadikan dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Semua manusia yang keblinger, membanting tulangnya, kaki di kepala, kepala di kaki, hanya untuk mengejar gemerlap dunia, maka nanti ketika di ajalnya telah tiba, dia akan menyesal sejadi-jadinya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, beri aku tangguh meski sebentar saja untuk bisa hidup di dunia. Untuk apa? Mau sebentar saja dunia itu untuk apa? Ternyata apa yang dilakukannya, saya akan sedekahkan seluruh harta saya yang ternyata enggak bisa saya bawa, enggak bisa menyelamatkan saya. Puluhan tahun saya membanting tulang, menjauh dari agama supaya bisa meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Setelah meninggal ternyata enggak bisa, enggak punya manfaat apapun. Maka kemudian dia minta waktu sebentar saja untuk bisa hidup di dunia. Untuk apa? Hanya untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Nah, ini manusia langkah mengherankannya. Untuk waktu yang sebentar, selama-lamanya manusia di dunia itu gak bisa lebih dari 200 tahun untuk umatnya Muhammad. Paling-paling 100 juga sudah sangat berat. Itu dia perjuangkan demikian luar biasa, bahkan sampai meninggalkan agamanya, murtad dari agamanya, ditinggalkan kewajibannya dalam bidang agamanya. Sementara untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya, untuk mendapatkan nikmat selama-lamanya, justru enggak diurus. Enggak ada konsep kepala di kaki, kaki di kepala. Enggak ada dalam pikirannya itu membanting tulang demi untuk agamanya, demi untuk akhiratnya. Inilah yang buat kita disebut dengan orang yang dolim, mendolimi dirinya sendiri. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena keroposnya imannya. Mengaku dalam mulutnya beriman kepada alam kubur, beriman pada
hari akhir, pada surga neraka, pada hari perhitungan, tetapi tidak menyiapkan diri ke sana, itu namanya omong kosong saja. Mengucapkan beriman tapi sebenarnya dia tidak mengimaninya di dalam kenyataan. Ini yang kemudian terjadi. Nah, oleh karenanya Ibu sekalian, supaya kita ini mempunyai ya ketangguhan di dalam menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita harus mempunyai mental pejuang yang tangguh. Tidak bisa tidak. Harus kita ini punya semangat juang yang tinggi. Dan ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, bukan hanya kewajibannya para pemuka agama, pemuka masyarakat yang mempunyai mental perjuangan. Semua kaum muslimin wajib untuk punya mental perjuang supaya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tadi telah saya sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Nah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang praktis kepada kita. Bagaimana supaya umat ini memiliki semangat juang yang tinggi setiap hari diasah oleh agama ini. Apa itu? Yang paling pertama, ya, memulai kehidupan supaya bisa bangun sebelum subuh. Ini merupakan riyadhah, latihan untuk menempa jiwa perjuangan. Ya, jiwa jihadnya kaum muslimin itu bisa ditempa dengan apabila setiap kita ini bisa bangun sebelum subuh. Kenapa? Misalnya Nabi SAW sabdakan kepada sahabatnya yang bertanya, ya Rasulullah, saya punya teman ini, dia ini tadi malam tidur, nah ternyata bangunnya sudah masuk waktu subuh. Bangunnya sudah masuk waktu subuh. Bagaimana ya Rasulullah kalau seperti ini? Maka Nabi kemudian jawab, zaka rajulun balas syaitan fi udnahi. Itulah orang yang telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Siapa mereka? Mereka yang bangunnya sudah masuk waktu subuh. Coba kita bayangkan. Ini sebenarnya punya maksud yang besar, maksud yang mulia. Kenapa Nabi memberikan bimbingan peringatan seperti? Karena Nabi pingin, sangat berharap umat ini supaya punya mental pejuang yang tangguh. Jangan bermalas-malasan, jangan berleha-leha, jangan ngikuti hawa nafsunya, perasaannya saja. Karena itu akan mendorong kepada keburukan dan kejahatan. Maka kemudian dikondisikan supaya mempunyai sikap pejuang yang hebat. Yaitu apa? Tidak akan namanya kaum muslimin itu bangunnya sudah masuk waktu subuh. Nah, bahkan Nabi Islam juga berikan gambaran bahwa malam merupakan medan perjuangan. Setiap malam umat Islam itu akan mengalami yaitu medan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk menaklukkan musuh abadinya. Setiap malam. Yaitu apa? Karena setan itu datang setiap malam untuk menggoda manusia, khususnya kaum muslimin, supaya tidak bisa bangun sebelum subuh. Di mana kita dapati dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3629 atau 3269 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu apa? Bahwa setan itu datang setiap malam ketika manusia sudah tidur. Setan datang untuk apa? Yaitu untuk mengikat pada tengkuk kita dengan 3 buhul. Itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya'kidu syaiton ala kulli kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama salasa uqadin. Aukama qala Rasulullah SAW. Begitu. Yadribu kulla uqadatin makanaha. Setiap buhul itu oleh setan diberikan mantranya. Mantranya apa? Setan mengatakan, alaika lailun tawil farkut. Malammu masih panjang, maka lanjutkan tidurmu. Jawaban kita apa, Pak? Kalau dibisik gitu apa jawabannya? Sami'na wa ta'na, begitu. Disuruh lanjut tidurnya, malah kita mengiyakannya. Akhirnya apa? Bangunnya apa? Sudah masuk waktu subuh. Kena lagi dikerjain sama setan, dikencingi setan pada kedua telinga kita. Inilah yang enggak dikehendaki oleh agama kita, yang membuat kita tuh lemah. Yaitu apa? Takluk, tunduk pada godaan setan.
Ini kapan waktunya? Setiap malam, Ibu sekalian, kita dihadapkan pada ujian Allah seperti ini. Berapa di antara kaum muslimin yang lolos dalam ujiannya, yang bisa menjaga semangat juangnya, yang tidak mau pasrah kalah dengan musuh abadinya? Berapa yang menyadarinya dan berapa yang mempunyai kesungguhan untuk melawannya? Enggak banyak. Kalau begini profilnya kaum muslimin, sampai kapan kita bisa bangkit? Sampai kapan kita bisa mempunyai kekuatan yang besar? Kalau umat ini ditopang oleh pribadi yang kalah setiap malamnya, padahal Allah Subhanahu wa taala mendalat kaum muslimin, wal takum minkum ummatun atau kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik umat karena apa? Bisa menjadi teladan bangunnya selalu sebelum subuh, mengawali kegiatan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Itulah yang membuat umat ini menjadi umat yang kuat. Karena apa? Setiap hari dia bisa menaklukkan godaan setan, bahkan bisa menundukkan hawa nafsunya dengan mengalahkannya, dengan tidak menghiraukannya, dengan mengabaikannya. Itu apa? Apapun yang terjadi sebelum subuh, saya akan bangun. Ini membuat umat ini mempunyai ketangguhan, ya, mempunyai semangat juang yang tinggi. Dan masih banyak lagi. Saya sebutkan satu, saya contohnya adalah seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini, Bapak-Ibu sekalian, kita dikondisikan setiap malam kita selalu bangun karena ada sunnah yang namanya santap sahur. Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Santap sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada barokahnya. Nah, mumpung kita dikondisikan selama sebulan seperti ini, artinya Allah tuh ingin supaya kita terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa bangun sebelum subuh. Artinya kita dikondisikan untuk selalu menang di bulan Ramadan. Menang, menaklukkan, mengalahkan, menundukkan godaan setan dan hawa nafsu kita. Mari ini kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan, kita istiqomah selama 11 bulan ke depan. Dari mulai Syawal sampai dengan Syakban, bagaimana kita tetap bisa untuk bangun sebelum subuh. Ini modal awal, modal utama dan pertama yang terpenting untuk mencetak jiwa pejuang pada diri kaum muslimin semuanya, bukan hanya beberapa orang tertentu saja. Kalau umat ini sudah begini, Bu sekalian, kalau umat ini sudah sebagian besarnya itu bisa bangun sebelum subuh, artinya untuk qiyamul lail, artinya hampir pasti Bu sekalian, masjid kita akan penuh untuk sholat subuh berjamaah. Karena apa? Satu rangkaian. Kalau udah bisa qiyamul lail, artinya siap-siap kalau udah menjelang waktu subuh, dia akan berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Itulah yang membuat umat ini sangat kuat. Karena apa? Diisi oleh orang-orang mulai semangat juang yang begitu tingginya. Nah, maka Ramadan merupakan pembelengan untuk semangat juang kita supaya tidak luntur, bahkan semakin menguat. Dengan kita ditadrib, dilatih, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam, setiap subuh, itu tantangan kehidupan kita. Mari kita yang hadir di sini buktikan bahwa saya tidak mau dikalahkan, dilecehkan oleh setan setiap malam dan setiap subuhnya. Saya harus bisa bangun sebelum subuh dan saya harus bisa untuk sholat subuh berjamaah. Ini yang harus menjadi tekad kita. Sebagai modalnya adalah Allah gembleng selama bulan Ramadan ini. Nah, semoga dengan kita bisa mengkondisikan seperti ini, akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doanya Nabi, doa Nabi kepada orang yang di pagi-pagi bisa mendahulukan hak Allah dan Rasulnya, Nabi mendoakannya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi-paginya. Karena apa? Di pagi-paginya diawali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Bapak-Ibu sekalian diberikan kemudahan, diberikan kesadaran, diberikan keringanan, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan, yaitu apa? Bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail, lanjut dengan salat subuh berjamaah untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. اللهم انكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.